nggak ada palangnya tuh nggak aman. Sering terjadi lah kecelakaan. Kadang-kadang kalau nggak ada yang nunggu, kalau nggak ada plat, kan kadang-kadang bisa bahaya. Banyak terjadi kecelakaan. Sering sekali. Saya sering nolong kecelakaan itu, saya tahu betul. Nah, saya minta, saya sangat mohon sekali supaya dikasih pintu palang ada yang jaga tetap setiap harinya siang atau malam. Supaya aman. Ayahku seorang polisi lalu lintas. Setiap hari, kulihat beliau berangkat bertugas sejak pagi. Bahkan, sebelum aku berangkat ke sekolah. Katanya, beliau harus mampir dulu di perlintasan di dekat rumah kami untuk mengatur lalu lintas di sana. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali menelan korban jiwa. Kecelakaan maut terjadi di jalur kereta api tanpa palang pintu di Bojonegoro, Jawa Timur. Aku pernah bertanya pada ayahku, kenapa setiap hari beliau mampir di perlintasan itu. Ayahku hanya bilang, membantu orang lain itu bisa dilakukan di mana saja. Tapi, bantulah mereka yang paling membutuhkan dengan sesuatu yang erat denganmu. Tanpa disadari, ini jiwa pengabdian itu pun tumbuh dalam diriku. Aku juga ingin melanjutkan pengabdian mulia ayahku.